Terbiasa di atas panggung, stand up comedy atau berakting di depan layar kaca, beginilah aktivitas lain dari Panji Pragiwaksono di akhir pekannya. Melepaskan stand mic dan naskah film, Panji membawa sebuah tas olahraga yang berisikan sepasang sepatu bola, kaos kaki, dan berbagai kebutuhan lainnya untuk kegiatan rutin di Sabtu pagi, bermain sepak bola. Halo, saya Panji Pragiwaksono. Ini lagi persiapan, mau latihan, mau main. Teman saya Fuad, ini adalah kapten tim bola saya. Cuman biasanya jam segini memang pada... Kenapa pada telat ya, Bu? Enggak sholat subuh anak-anak. Astagfirullahaladzim, gimana? Jadi habis azan, sholat, langsung jalan. Langsung jalan. Makanya... Bahkan kadang-kadang Panji nginep di sini. Iya. Karena jauh rumah dia kan? Iya, kalo iya. Saya sih dekat di sini, 10 menit nyampe. Iya, iya. Jadi ya biasanya selalu kami-kami aja. Tapi gak apa-apa, namanya juga demi olahraga kan? Demi olahraga, badan gitu. Sehat, jauh dari narkoba, jauh dari maksiat. Itu sih. Jauh dari marah-marah. Ya, gak boleh marah-marah di kita. Iya, itulah. Orang yang sangat fun. Sabar. Kami pemanasan dulu ya. Thank you ya. Heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to hold grudges over love is ancient artifacts. Halo, saya Panji. Saya tadi habis main bola sama teman-teman. Ini teman-teman rutin main basket tiap hari Sabtu. Nama timnya basket, main bola. Nama timnya Bedebah FC. Nah, di kanan saya ini kaptennya. Ya, Anda niat menciptakan tim ini tuh dasarnya apa? Buang-buang waktu tiap Sabtu pagi aja. Oh gitu, karena banyak waktu luang. Iya, banyak waktu luang daripada malam Sabtunya pada mabok-mabokan, mungkin yang pacaran gak syar'i. Jadi ya Sabtu pagi itu kita habis sholat subuh, kita olahraga. Iya betul. Kita Bedebah itu bermain dengan bahagia. Bermain dengan baik, jadi kita main tuh ya menang, kalah, bahagia. Gak ada marah-marah di lapangan tuh gak boleh. Anda tidak mengerti kenapa kami ketawa kan? Karena kenyataannya setiap kali main yang paling sering marah-marah dia. Terakhir aja kami sparring, dia yang berantem. Iya kan? Itu jangan on air. Oh iya. Tolong itu dikati mas. Enggak masa Anda ngatur-ngatur? Jadi satu-satunya klub amatir. Siapa yang nanya Anda? Suka Anda ngoceh terus. Ini mau tayang gak? Ya jom. Saya biasa kalau bawa bola, kalau mau main bola, bawa sepatu dua. Soalnya kadang suka jebol. Iya, jadi saya selalu siapin. Takutnya nggak enak. Ya Allah. Terus, bokos kaki juga lebih biasanya. Tuh, bawa deker juga. Tapi kalau untuk main Bedebah mah nggak perlu, soalnya mereka baik. Tidak pernah ngincer kaki. Kalau lagi sparring, kadang-kadang kaki suka disikat. Harus dilindungi. Kalau sama ada teman saya namanya Fuad, ngincernya muka. Jadi saya taruhnya di sini. Gua minum. Karena di sini tidak ada yang jual, tapi yang paling penting adalah bawa teman. Iya, karena kalau tidak ada teman, tidak main bola. Buat apa jual lapangan bola sendirian? Gitu. Sama bawa bola, bola saya mana ya? Nah, enaknya jadi saya, sepatu suka dikasih. Tidak beli, enak. Banyak sepatu saya cuma modal minta difoto. Enak ya, Pak? Iya. Tapi resikonya, sepatu bola jadi kebanyakan di rumah. Istri saya suka marah. Rak sepatu malah diisi sepatu bola. Kejuaraan Piala Dunia yang digawangi tim Jerman pada tahun 1990 membuat Panji jatuh cinta akan seni olahraga satu ini. Terlebih lagi, pengaruh teman-temannya pada masa SMA semakin membuka matanya akan sepak bola. Sehingga penggemar Manchester United ini hingga saat ini aktif bermain sepak bola. Kemudian di tahun 2013, bersama sahabatnya membentuk tim kesebelasan yang dinamai Bermain Dengan Bahagia yang disingkat Bedebah FC.
tadinya cuma main futsal tiap hari. Lama-lama mikir pengen main bola. Ngomong sama teman saya Fuad, main bola lucu nih, nggak ada orangnya, kata dia. Saya nge-tweet, rapat langsung banyak. Itulah pertama kali tanggal 17 Agustus. Dari pertama lu udah ada lu ya, Guk? Udah ada. Terus Agustus 2013 dari teman-teman. Terus udah deh, dari ngumpul-ngumpul kayak gitu dari 2013 sampai sekarang. Panjang udah. Saya tidak suka olahraga yang tidak ngalahin orang lain. Pokoknya kasih saya olahraga yang ngalahin orang lain, nah saya semangat tuh. Yang paling gak disukain dari main bola, gak ada. Cedera-cederanya aja saya nikmatin, tidak ada. Tidak ada yang saya tidak suka deh. Pernah lah namanya main bola, saya pernah jempol saya keluar gara-gara teman saya tuh namanya Gugi. Jadi kita, ini bola 50-50. Saya pernah lihat di TV ada seorang pemain yang nyolong bola terus ngiterin kipernya. Saya majuin kaki saya, dia juga majuin kaki dia, kena tendang, lepas jempol saya dari engselnya. Saya copot, ngejerit, saya langsung dibawa ke Haji Naim. Sama Haji Naim gak ada apa. Oh, begitu. Balik langsung. Nah, pemirsa WhatsApp, sebagai hobi sejuta umat, ternyata sepak bola adalah hobi yang anti ribet. Cukup ajak teman-teman, sebuah bola, dan lapangan untuk bermain. Sedangkan bagi Panji, ada trisula kesehatan yang harus dilakukan, yakni makan, istirahat, dan berolahraga secukupnya. Nah, tunggu apa lagi? Nggak ada tips. Kalau pengen mulai main bola, yaudah main aja. Nggak usah banyak cincong Anda. Cari teman-teman, cari lapangan, main, udah. Tapi tidurnya cukup. Kapten saya Fuad itu selalu ngingetin, kalau besok pagi main bola, malamnya jangan begadang. Ngejaga. Saya makannya nggak ada yang dikit-dikit. Dijaga makannya harus banyak. Dijaga. Nasi lagi dikurangin, gitu-gitu. Kan katanya kan ada trisula kesehatan. Makan, istirahat, olahraga. Jadi asal tiga-tiga dilakuin, insya Allah baik-baik aja.